Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Sun Ferdinand. So, di video kali ini saya bakal unboxing lagi nih guys ya, yaitu sebuah Hot Wheels Color Reveal nih guys. Nah, ini dia barangnya dan di sini ada dua nih guys ya. Tapi yang satu ini adalah Color Reveal yang udah pernah saya bikin kontennya beberapa waktu lalu guys. Jadi ini udah kosong sih guys ya. Nah, ini dia. Dan di sini saya udah beli lagi yang baru nih, pastinya masih baru, masih segel juga. Dan kedua color reveal ini pastinya nggak sama, guys ya. Karena dia juga dari seri yang berbeda seperti yang kalian bisa lihat di sini. Yang dulu saya review itu dia dari seri 1, guys ya. Di sini ada angka satunya. Dan kalau yang masih baru ini dia dari seri 2 nih, guys. Nah, jadi ada angka 2-nya di sini. Jadi ini pastinya berbeda, isi mobilnya berbeda dan juga warnanya berbeda, guys. Kalau yang dulu itu saya belinya yang catnya itu warna hijau, guys ya. Kalau yang baru ini catnya itu warna orange seperti ini, guys. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, yang belum pernah nonton konten Hot Wheels Color Reveal saya, bisa simak aja video ini guys ya, kira-kira bakal seseru apa si Hot Wheels Color Reveal ini. Dan untuk yang ini saya beli di harga Rp230.000 guys ya, untuk satu tong Hot Wheels Color Reveal ini. Dia itu berisikan dua buah mobil nih guys. Nah, ada keterangannya two cars ini guys ya. Ini saya belinya dari Tokopedia karena di sini nggak masuk gantungan guys ya, nggak masuk gantungan SNI, pastinya di sini nggak ada stiker SNI juga. Dan ini diimpor dari Australia langsung katanya guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga dari artworknya dia berbeda guys ya, yang di sini dia kayak warna ungu gitu, yang ini warna merah seperti ini guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itu perbedaannya dengan seri 1 yang udah pernah saya review beberapa waktu lalu. Oke, sekarang kita langsung fokus ke sini aja. Di sini juga isi mobilnya tuh berbeda-beda guys ya. Nah, jadi kayak gini. Kalau yang kemarin itu saya dapatnya yang Speedbox sama Power Rocket guys, itu yang warna hijau-hijau gitu catnya. Kalau ini sekarang warna orange guys ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Di sini packingnya masih sama sih, dia kayak pakai tong gitu. Dan di bagian tutupnya sini dia ada kayak semacam gantungan gini yang bisa dicabut seperti ini. Jadi bisa digantung juga ataupun ditaruh aja seperti ini guys. Dan ini pastinya original dari Mattel guys ya, bukan KW-KW, bukan palsu pastinya. Di sini ada tiga cara, katanya ada tiga step itu untuk nge-refillnya. Pertama di sini kayak dihilangin dulu cat yang menempel di mobilnya. Kedua dicelupin ke air panas dan juga ketiga dicelupin ke air dingin guys. Jadi dia ini color shifter yang berlumuran cat gitu guys. Jadi dia kayak kotor-kotor ada cat gitu. Dan jadi seperti itu aja sih guys. Overall untuk packingnya di sini katanya dia itu made in Thailand nih guys. Nah, tapi ini dijual dari Australia sih guys ya katanya. Kurang lebih seperti ini aja untuk packagingnya. Di sini ada logonya Color Reveal dan juga Color Shifter. Nah, jadi seperti itu guys. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita buka nih guys ya. Di sini masih tersegel gini, pastinya masih baru, masih segel dari pabriknya guys ya, belum pernah dibuka. Yuk, langsung aja saya bakal buka nih guys ya. Saya kupas dulu untuk segel plastiknya ini. Wow, ini mantep banget sih guys ya. Lumayan rare juga item ini karena di Indonesia tuh nggak masuk guys ya. Dia nggak masuk ke SNI Indonesia. Jadi nyarinya harus di marketplace dan harganya juga lumayan tinggi lah guys ya, untuk dua buah Hot Wheels dibanderol dengan Rp230.000 guys. Nah, jadi seperti ini. Langsung kita buka aja segel plastiknya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini guys. Langsung kita buka sekarang guys ya. Ini tutup birunya tinggal dicabut aja seperti ini. Nah, jadi seperti ini isinya, ini masih sama pastinya, dia ada bubble-nya lagi dan juga ada dua buah mobil Hot Wheels di sana guys. Kita coba keluarin guys ya. Kita langsung keluarin aja kayak gini. Nah, ini dia guys. Jadi itu dia isi dalamnya dia seperti ini. Ini dia mobil yang pertama. Di sini ada yang berlumuran cat warna orange seperti ini. Dia juga dibungkus sama plastik clip seperti ini. Dan yang satu lagi, ini ada mobil juga guys ya pastinya, tapi ini mobilnya berbeda dan berlumuran cat warna orange juga nih guys. Nah, jadi dua mobil ini berlumuran cat warna orange seperti ini. Dan di sini ada bubble-nya. Bubble-nya bisa dibuka dan ini dia ada paperworks-nya. Ini kayak semacam tutorial atau caranya guys ya, cara mainnya si Hot Wheels Color Reveal ini. Nah, jadi ini dia. Dan juga ada kayak semacam collector's guide-nya di sini, isinya apa-apa aja ya guys ya. Nah, jadi saya dapatnya yang apa nih guys? Ini sepertinya saya dapatnya yang ini guys ya. Ini dapatnya yang ini, yang warna orange ini, yang Shiken dan juga Cookney Cap 2. Jadi itu dia guys ya, isinya yang untuk yang warna orange ini. Jadi dia ada yang warna orange, warna hijau dan juga warna kuning guys. Kalau yang warna hijau saya udah pernah unboxing, yang warna orange di video kali ini juga udah pernah saya unboxing. Yang belum itu yang warna kuning nih guys ya. Kalian coba siapa yang setuju, nanti saya beli yang warna kuning, coba kalian tulis komentar di bawah guys. Nah, kurang lebih seperti itu aja untuk paperworksnya dari si Hot Wheels Color Reveal ini. Dan sekarang kita masukin aja, bubble-nya ini udah kosong, ini kita tutup lagi. Kita pajang aja guys ya di sini. Dan ini dia kedua mobilnya. Kita buka dulu guys dari plastik clipnya. Ini tinggal dibuka aja sih guys ya plastik clipnya. Dan kita keluarin, biasanya ini agak-agak lengket nih guys sama plastik clipnya guys ya. Nah, tapi ini enggak, kayaknya masih baru juga. Dia ini masih dari seri kedua, masih baru. Dan di sini dia kayak semacam berlumuran cat gitu tuh, sampai dia kotor-kotor gitu guys, sampai ke bagian ban-bannya sampai kayak gini guys ya. Nah, jadi seperti ini. Dan yang satu lagi, ini yang si Kiken ya guys ya, Chicken-nya gitu namanya.
Nah ini guys, ini kayak mobil-mobil yang track star sih guys ya, kayak bisa untuk main di track gitu. Dan ini sampai lengket guys ya, bannya sampai nggak bisa muter kayak gini. Tapi ini unik banget sih guys. Sebenarnya di koleksi kayak gini juga bagus banget sih guys ya. Nah di koleksi kayak gini aja benar-benar unik banget, karena ini dicatnya memang dari langsung dari Hot Wheels-nya guys, bukan kita yang ngecat sendiri guys ya. Nah ini dia di bagian bawahnya ada namanya Cook Kneecap 2, dan juga ini yang Siken nih guys. Nah dan dia ini made in Thailand, karena dia dari seri Hot Wheels Color Shifter guys ya sebenarnya. Oke, sekarang kita langsung aja nih guys ya. Kita langsung mainin aja, kita langsung menuju ke fitur utamanya dari si Hot Wheels Color Reveal ini guys. Pertama-tama saya bakal siapin dulu guys ya beberapa tempat-tempat air yang berisikan air berbeda-beda semuanya guys. Oke, jadi ini dia ada 3 buah wadah air guys ya yang udah saya siapin di sini. Pertama di sini ada air biasa guys, alias air yang nggak dingin dan juga nggak panas guys ya, air putih biasa gitu. Dan di tengah sini ada air panas. Kemudian di tempat yang ketiga ini ada air dingin berisi es batu pastinya guys. Oke, jadi pertama-tama kita harus reveal dulu warna dari si Hot Wheels ini guys ya, warna aslinya seperti apa. Karena di sini kan dia tuh masih berlumuran cat warna orange, kita harus reveal dia atau mengungkap warna apa dia sebenarnya guys ya, warna aslinya. Yuk kita pakai dulu air yang biasa ini guys. Oke, ini air yang biasa, kita harus celupin dulu guys ya si Hot Wheels ini di air yang biasa supaya dia tuh terungkap warna aslinya seperti apa. Yuk langsung aja kita celupin guys ya. 1, 2, 3, dan ini airnya bakal langsung berubah warna pastinya guys. Yuk 1, 2, 3. Nah jadi kayak gitu. Dan ini tinggal dikocok-kocok aja tuh, digoyang-goyangin seperti ini guys ya. Nah mobilnya digoyang-goyangin tuh guys, dia langsung terungkap itu guys ya warna cat aslinya. Dia warna orange-nya langsung rontok gitu, langsung luntur dengan airnya. Dan dia seperti ini, kita goyang-goyang lagi. Nah jadi kayak gini guys, wow, dia langsung hilang seperti itu guys ya. Dia langsung ketutupan sama air berwarna orange ini. Dan kita coba angkat. Nah wow tuh guys, udah mulai kelihatan progresnya guys ya. Jadi dia ini warna aslinya semacam warna biru-biru gitu. Dan ini tangan saya pun juga jadi ikut warna orange sepertinya guys ya, karena catnya tuh luntur gitu. Dan ini dia. Nah jadi kayak gini guys, wow ini keren sih guys ya. Jadi kayak semacam catnya tuh dirontokin seperti ini guys. Nah mantep banget dan seru banget sih guys ya. Part yang paling satisfying itu di bagian nge-reveal warnanya pastinya guys, dari si Hot Wheels Color Shifter ini. Dan jadi kurang lebih dia seperti ini. Wow ini keren sih guys ya aslinya. Dan dia ini juga berwarna biru, ada livery warna ungu nih guys ya sepertinya, masih belum terlihat jelas. Nah ini guys, dia tuh kayak ada livery warna ungu seperti ini, dan juga ada tampu api-api tuh guys ya. Wow mantep banget, ini masih ada beberapa catnya, sebagian warna orange-nya masih ada. Kita harus gosok-gosok dulu dia supaya hilang. Nah jadi kurang lebih seperti ini sih guys ya, setelah di reveal warnanya dia ini ternyata warna biru seperti ini guys. Dan ini bannya masih nyangkut nih guys ya, belum bisa berputar karena ada kayak gumpalan cat gitu di dalamnya. Dan ini masih banyak banget cat-catnya nih guys. Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk si Siken ini. Ternyata dia tuh warna aslinya adalah warna biru seperti ini guys. Nah kita terus ini aja, meskipun masih agak basah gak apa-apa guys ya, terus itu aja. Berikutnya nih guys, ini ada si kayak semacam taksi nih guys ya, kalau nggak salah si namanya tadi adalah si Kedi gitu namanya. Nah ini dia, kita langsung celupin aja, kita reveal lagi. Langsung kita cemplungin aja guys ya dia, supaya terreveal warnanya. Yuk langsung guys. Nah ini dia, kita kocok-kocok-kocok. Kira-kira dia warna apa sebenarnya, masih belum terlihat nih guys ya. Kita kocok-kocok lagi di sini, kita celupin dan digoyang-goyang seperti ini. Nah wow ini guys, sudah terreveal guys ya, sedikit demi sedikit. Dia ini jadi warna putih ya guys, putih ada tampu-tampu biru navy gitu guys ya. Nah jadi seperti itu, kita celupin lagi, kita kocok-kocok dia. Nah ini dia. Wow ini satisfying banget sih guys ya, bagian yang ngilangin warna-warnanya ini. Nah jadi benar-benar unik banget, ini mungkin salah satu Hot Wheels cara main terunik nih guys yang pernah saya review guys ya. Dan maka dari itu harganya juga jadi lumayan tinggi guys. Untuk dua buah mobil ini dibanderol dengan harga 230.000 guys ya. Dan juga nggak masuk ke Indonesia, entah kenapa Hot Wheels Indonesia nggak masukin resmi ini. Padahal ini seru banget sih guys ya, buat kalian beli, buat kalian mainin di rumah kalian pastinya guys. Nah jadi seperti ini sih guys ya untuk si mobil ini. Oh ternyata tampunya warna hijau nih guys, ternyata dia warna hijau seperti ini. Tadi waktu masih agak buram-buram itu katanya seperti warna biru dongker guys ya, ternyata dia ini warna hijau seperti ini. Dan ini wow ini keren banget sih guys, ada kayak logo Hot Wheels-nya gitu. Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk si Siken dan juga si Cook Kneecap ini guys ya, si Kebi ini si kayak taksi gitu. Jadi sekarang saya bakal bersihin dulu guys, ini masih ada detail-detail yang masih kotor sih guys ya, masih kayak orange-orange gitu. Saya bakal bersihin dulu supaya bisa totally bersih, baru kita coba ubah warnanya guys ya. Jadi nggak sampai sini aja, kita masih ada beberapa keseruan lagi, yaitu kita celupin dia ke air dingin dan juga air panas biar warnanya bisa berubah guys.
Oke teman-teman, jadi ini dia Hot Wheels-nya udah berhasil saya bersihin guys ya. Meskipun belum bersih-bersih banget, tapi ini udah cukup guys. Yang penting kita udah bisa nge-reveal warna aslinya guys ya. Dan sekarang saya bakal langsung lanjut aja, kita lanjutin lagi keseruannya, yaitu kita cemplungin dia ke air dingin di sini dan juga air panas di sini guys. Nah, jadi ini dalam kondisi masih hangat guys ya. Karena suhu di sini juga relatif hangat guys ya, enggak sedingin di luar negeri. Jadi ini dalam kondisi panas guys. Jadi kita bakal langsung celupin aja dia ke air dingin dulu guys ya. Kita bakal langsung lihat aja seperti apa perubahannya, dan di sini juga saya udah nambahin lagi beberapa es batu supaya makin dingin pastinya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita cemplungin aja kedua Hot Wheels Color Shifter Color Refill ini di air dingin guys. Yuk, 1, 2, 3. Wow, langsung berubah warna guys ya. Yang cap ini dia berubah dari warna hijau seperti ini guys. Wow, ini keren sih guys. Jadi dia kayak two-tone seperti ini. Dia dibikin dua warna yang berbeda. Di bagian bodinya tuh dia warna hijau, dan di bagian cap atasnya tuh warna putih seperti ini guys. Wow, ini unik sih guys ya. Jarang banget saya nemuin color shifter yang seperti ini. Biasanya tuh dia full body aja guys ya. Dia tuh full satu warna gitu. Dan kalau yang CC Ken ini dia langsung berubah menjadi warna ungu seperti ini guys. Nah, jadi mantep banget guys ya. Jadi seperti itu perubahannya kalau dicelupin ke air dingin yang berisi es batu. Sekarang kita langsung balikin dia ke warna semula guys ya. Kita celupin dia ke air panas di sini. Yuk, 1, 2, 3. Nah, langsung kembali lagi ke seperti semula. Si cap ini berubah jadi warna putih, dan si cannya berubah jadi warna biru muda lagi nih guys. Nah, jadi kurang lebih seperti ini guys ya. Sekarang saya bakal coba celupin dia setengah-setengah. Jadi bagian depan ini di air dingin, dan sisi bagian belakang mobilnya dibiarin di air panasnya aja guys. Dibiarin hangat seperti ini guys ya kondisinya. Yuk, kita coba guys. 1, 2, 3. Nah, jadi kayak gini guys. Wow, jadi dia tuh kayak belang-belang itu guys ya, bagian depannya juga belakangnya. Ini depannya hijau, belakangnya putih. Yang ini depannya ungu, belakangnya warna biru seperti ini guys. Nah, jadi seperti ini guys ya, kurang lebih bagus banget dan juga keren banget. Kita coba sekali lagi, kita cepetin aja di bagian air dingin. Nah, kita fullin dia, dan juga kita angkat lagi, kita kembaliin dia di air panas guys ya. 1, 2, 3. Nah, jadi kayak gitu guys, langsung berubah lagi ke kondisi semula guys ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja sih guys ya untuk review saya mengenai si Hot Wheels Color Refill Series 2 ini. Dan juga kita udah culupin dia di air dingin juga air panas guys. Gimana nih menurut teman-teman, keren atau enggak? Coba kalian tulis komentar di bawah guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja untuk review saya mengenai si Hot Wheels Color Shifter ini. Jadi kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga di subscribe pastinya ke channel Sofadinan. Oke guys, thanks for watching, see you on next video, bye-bye.